Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi menangkap predator yang mencabuli 6 anak di bawah umur. Modus pelaku mengimingi korban dengan akan memberikan ilmu pengasihan. Aparat Reskrim Polsek Setu membekuk pelaku pencabulan yang bersembunyi di rumahnya di Kampung Dukuh 6, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, awal September lalu. Roni, benar? Hah? Kenal nama korban tadi? Dicabul. Gimana? Pelakunya gimana? Pakai apa? Pakai lotion yang ini? Iya. Tunjuk. Ini. Terus? Sampai... Kasih apa? Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Setu untuk diperiksa. Polisi menyita barang bukti pakaian korban, satu ponsel, dan sebotol cairan pelembab badan. Kasir di salah satu rumah sakit swasta ini telah 2 kali mencabuli korbannya yang masih di bawah umur dengan iming-iming akan memberikan ilmu pengasihan. Pelaku ini punya kelainan seksual, di mana si pelaku ini dia menyenangi satu jenis, di mana pelakunya adalah seorang laki-laki, dia menyenangi satu jenis laki-laki juga. Dan menurut pengakuan pelaku, sudah berapa banyak korbannya? Pelaku ini sudah beberapa kali, dari pengakuannya si tersangka ini, pelaku sudah ke-6 kali, di mana rata-rata korban ini adalah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.